Hai Sobat Bollywood, turut berduka cita. Kabar duka datang dari aktris senior India, Surekha Sikri meninggal dunia. Pemeran Nenek Anandi dalam serial Balika Fadu ini, meninggal dunia di usia 75 tahun. Dilansir Hindustan Times, pada Jumat, tanggal 16 Juli tahun 2021, manajer Surekha Sikri membenarkan kabar duka tersebut. Aktris pemenang penghargaan nasional 3 kali, Surekha Sikri, telah meninggal dunia, kata sang manajer. Manajernya menjelaskan, kepergian Surekha Sikri disebabkan oleh serangan jantung. Sebelumnya, sang aktris menderita stroke otak yang menyebabkan berbagai komplikasi. Nyonya Surekha Sikri meninggal dunia setelah serangan jantung pagi ini pada usia 75 tahun. Beliau telah menderita komplikasi yang timbul dari stroke. Beliau dikelilingi oleh keluarga dan perawatnya saat menghembuskan nafas terakhirnya. Mendiang Surekha Sikri memulai debutnya pada tahun 1978 dengan film Kisah Kursika. Ia semakin terkenal karena penampilannya di serial Balika Fadu sebagai Nenek Anandi, yaitu Kalyani Devi.